Ada dua biru, ada dua biru. Ada dua kabel, satu biru, satu koko. Jadi yang ni kita akan pasang sambung ke wayar di ceiling lah. Pasang lampu ni, kalau tengok ni mudah aja. Lampu ni, tengok tu ada dua kabel saja. Kabel wayar, wayar dia ada warna biru. Satu lagi warna koko. Ada dua biru, ada dua biru. Ada dua kabel, satu biru, satu koko. Jadi yang ni kita akan pasang sambung ke wayar di ceiling lah. Kemudian sebelum nak pasang dia punya lampu ni ke ceiling, dia ada dia punya, kita panggil apa tu, besi ni kata apa? Besi yang lekat dekat ceiling lah kan. Cuma kita perlu dua skru je, skru kat sini ke ceiling. Satu lagi kat sini ceiling. Dan tepi ni kita akan skru ke dia punya case tu lah. Baik, macam mana kita nak buat? Langkah pertama sekali, nak pasang lampu downlight ni, yang pertama sekali kita kena hukum dulu ceiling dia punya ceiling point elektrik dekat ceiling tu. Sesuai tak? Seeloknya kita hukum guna pita pengukur ataupun apa sajalah perkakasan yang boleh kita hukum. Hukum bagi cantik lah kan. Contoh kita nak buat macam mana, nak buat straight ke ataupun dua-dua-dua, itu bergantung kepada kita punya plan sendiri lah. Contoh saya nak pakai point sedia ada. Jadi saya akan letak tu, ada 4 point dalam ruang tamu tu, ada 4 point. Nak naik pasang lampu ke ceiling, mestilah kita kena ada peralatan dan juga perkakasan. Hai, buat apa tu? Saya nak main. Okey. Langkah-langkah keselamatan, mestilah kita kena sentiasa beringat nak pasang benda-benda elektrik ini. Yang pertama sekali, yang paling utama lah. Contoh kalau kita nak buat DIY sendiri kan, tak pernah pasang benda ni, tutup dulu power, tutup dulu elektrik source kita tu, DB ya. Dekat DB tu tutup tu, off semua tu, supaya kita selamat lah kan. Lepas tu test tengok, guna test pen ke ataupun apa-apa sajalah. Okey, yang ni adalah, terima kasih Dekuan, yang ni adalah benda penting lah kan. Nak ragah pasang ke ceiling, yang ni yang kena ada dulu tangga. Tangga ni sesuai dengan ketinggian ceiling kita lah. Contoh rumah ni ceiling dia tak berapa tinggi, tangga yang 5 kaki 6 kaki ni pun dah sesuai. Okey, ni tangga. Terima kasih, ni ada kawan member tolong pinjam kan. Terima kasih. Seterusnya adalah Dekuan. Okey, peralatan seterusnya yang ni, drill lah kan. Kalau tak ada drill boleh guna skru, tapi jenuh lah nak tebuk guna manual ni. Oh, memang jenuh lah. Kalau yang tak pernah buat ni memang susah lah kan. Jadi kalau ada drill ni mudah. Drill ni pun pinjam dari kawan, terima kasih. Kalau ada boleh beli sendiri, Shopee pun dah jual kan. Mudah lah ni wireless drill. Mudah lah kalau nak ragah, nak tebuk kat atas ceiling tu lebih mudah kalau ada pakai wireless. Wire pun boleh lah, cuma dia kena hati-hati lah kan. Kalau boleh kena ada pembantu lah kalau pakai macam ni. Okey, itu saja dulu. Nanti kita akan update apa benda-benda lain.
kalau tengok ni mudah aja. Mudah aja. Kalau tengok ni